Halo teman-teman semuanya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya, Wirta Kunil Kunil, di channel Wirta Kunil Kunil Project. Oke teman-teman, jadi di video kali ini saya baru saja dari pondok hutan yang lama dan membawa ini teman-teman. Ini persiapan untuk pemasangan atap, karena kita akan gotong royong. Jadi kita membutuhkan alat masak, masak air dan juga masak nasi, dan juga bahan-bahan makanan teman-teman. Ini sudah siap semua, tapi karena besok itu mau pemasangan atap teman-teman, jadi di sore hari ini saya mau bikin tenda di sini untuk tempat taruh barang dan juga untuk masak mereka, ya. Iya. Karena kalau nggak ada tenda susah nanti. Susah. Takutnya juga hujan. Kalau nggak hujan ya nggak masalah sebenarnya. Tapi kalau takutnya hujan itu berantakan. Iya. Misalnya ini barang dibawa ke atas sana, hujan itu berantakan. Iya. Yang jelasnya kita mau kerja juga besok kan, terganggu sedikit terganggu orang yang mau kerja. Jadi kita persiapkan di bawah aja begitu. Iya. Jadi saya sudah ambil tiang teman-teman dan kita punya terpal. Jadi di sini nanti mungkin malam akan tidur di sini juga, sekaligus kita persiapan untuk area masak besok, untuk masak air, ngopi, mereka ya. Oke teman, kita lanjut. Tanah lagu.
jauh camping. Jadi alhamdulillah pembuatan tenda untuk tempat masak dan juga bikin kopi, karena tuh besok kita mau gotong royong untuk memasang atap pondok ini teman-teman. Jadi sore ini kita masang ini dulu. Ini atap terpal. Nah, ini tempat taruh barang-barang karena ini banyak teman-teman. Kita akan memasangkan atap di atapnya teman-teman. Gak pas atapnya. Ini enggak? Hehehe. Paksa. Hah? Oh, sedang ilo. Enggak. Nah. Paku beda. Iya, nah wetu ini. Jadi tarik ini. Sudah dulu. Pasnya ini lah, pas ini berbindingnya lagi. Oke teman-teman, jadi alhamdulillah ini tenda kita sudah jadi. Sekarang kita bongkar, kita mau ambil tali teman-teman. Tenda biru inilah. Nah, banyak ya kak, kita mau ada kayak mendeter. Mulai kampung pindah kan ya. Aduh, kata apa kak ya kak? Lebih ya. Kita makan bobo, Sodil, pakai kak. Sendok ya kak. Meneng. Jangan makan sop. Iya, itu yang rumah ya. Oh iya, sayangnya. Oh iya, cuma kamu menyampai. Ada dek, kena dek. Nah, mantep, sayangmu kecil gak? Tapan-tapan.
Oke, teman-teman, jadi alhamdulillah ini dia tenda darurat yang kami buat untuk bertahan hidup di sini dan juga untuk acara besok, teman-teman, karena besok kita akan memasang atap. Jadi seperti ini. Dan ini akan digunakan tempat tidur sementara. Di sini tempat barang-barang masak, karena di sini kita persiapkan untuk besok masak-masak di sini, teman-teman. Tuh. Jadi kita besok ayam dibawa sama Bang Jack, terus ini dia. Nih, begini. Beginilah suasana di sore hari ini. Ini Neng Ulan mau bikin minuman. Nah, ini sementara perlengkapan kita. Ini ada ini. Nah, teman-teman. Ada bawang, cabai, nah, bumbu dapur. Ini juga sri lengkuas. Ini ada lalapan, maca. Ini ada lauk kaleng, teman-teman, sarden. Nih, ini ada Aidil Putra Deka. Nah, ini sepertinya kita harus bikin rak sini, teman-teman, supaya kita bisa taruh di atas juga. Oke, mantap. Kayak ibu-ibu menata jalan. Saya kak melihat apa mak? Kau tahu bibi. Yang laki belanja. Seperti ini ya. Torti jadi. Apa? Mana? Kayu. Oke, teman-teman, jadi alhamdulillah di sore hari ini inilah proses saya membuat tempat tinggal sementara, yaitu camp, teman-teman. Teman-teman sudah seperti orang jualan di sini karena persiapan besok untuk gotong royong memasang atap. Jadi kita harus siapkan makanan, tempat masak dan juga tempat tidur.
dan barang-barang di atas kita kosongkan untuk persiapan pemasangan atap. Oke teman-teman, jadi karena sekarang sudah sore, saatnya saya untuk istirahat dulu dan kita akan lanjut lagi kegiatan malam hari. Dan sekarang teman-teman, saya mau lanjut untuk membantu Bang Deka, yaitu memasang plafon. Belum istirahat dari tadi, kerja terus, membangun terus. Bangunan ini teman-teman memang sepele, tapi sangatlah penting karena besok kita akan mengajak orang, otomatis kita akan menyediakan air kopi, makanan dan juga cemilan. Oke teman-teman, kalau gitu biarlah ini istri saya yang ngerjakan, biar dia yang ngerapiin lagi. Ini masih berantakan, saya harap nanti sepulang saya dari itu ini bisa bersih. Kita lihat nanti, kita syuting lagi teman-teman, kita lihat hasil kerjanya seperti apa. Oke, terima kasih sudah nonton. Apabila kalian suka, jangan lupa bantu like, share, komen dan juga subscribe. Dan apabila kalian punya ide, kritik dan sarannya, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video, bye bye.